Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hari ini kita live bersama alumni-alumni Uni KL Mimet, iaitu alumni niaga, realiti dan cabaran perniagaan. Okey, bersama saya ada 5 orang billionaire. Billionaire kita. InsyaAllah. Amin. Saya pakai host anda, Muhammad Aziz Saini. Dan sekarang ni saya ingin memperkenalkan kita memperkenalkan diri masing-masing kan? Okay. First panelist kita iaitu Ahmad Ridwan. Perkenalkan diri. Okay, assalamualaikum semua. Nama saya lah Mat Rizwan bin Taharudin. Saya belajar kat MIMET diploma dengan degree start daripada 2007 habis 2012 degree. Saya mula berniaga 2014. Saya buat supply dan servis barang-barang marine, boat, jetty dan alhamdulillah so far dah tahun ni 6 tahun lah, bulan sebelah ni 6 tahun. Lepas tu saya dalam masa tu 2017-2018 saya buka kedai perniagaan SOG Gaming, yang mana kita buat supply barang gaming. Kita buka kedai untuk main game PS4, Nintendo semua tu. Dengan kita buat event-event e-sport macam Malaysia Cyber Game, Selangor Cyber Game, macam itulah. Okay, untuk penonton yang sedang menonton live ini, Wan ni dia ada dua company ya? Dua company Senyum yang berhad, bukan enterprise. Betul Wan? Ya, betul. Dulu Marco Marine tu okay. Start enterprise okay. Tapi kita upgrade ke sekarang dah senabahat. Okay. Alhamdulillah. Okay, kita terus yang nombor dua iaitu Muhammad Adam Ahmad. Adam, okay. Kenal diri. Assalamualaikum semua. Terima kasih kepada Uni KL sebab invite saya dalam ni program ni. Okay, saya Muhammad Adam B. Ahmad dari Great Ocean Supply and Service Sdn Bhd. Lepas tu saya sebelum ni saya belajar diploma pun dalam course Marine Engineering di Uni KL Mimet. Dah sambung pun di Uni KL Mimet juga dalam course BMO. Okay. BMO. Okay. 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 Saya start yang seriusnya 2017 dan lebih kurang masuk 3 tahun lah dalam ni. Dalam bisnes ni. Oh. Oh, alhamdulillah 3 tahun tu. Besar tu. Ha. Tempoh mati. Okay. Kemudian kita ada panelis kita yang ketiga iaitu Ikwan Arif. Ikwan Afif. Ikwan Afif. Ha. Afif. Ha. Okay. Assalamualaikum. Saya first sekali terima kasih lah kat Mimet. Jemput saya jadi panelis ni. Saya Muhammad Ikwan daripada Ikwan Afi Resources. Saya dulu BMI grad tahun 2013. Saya buat business ni service. Saya service saja service drone agriculture. So yang mana drone ni kita customize sendiri. Yang mana yang kita customize sendiri ikut kesesuaian tanian kat sini lah. So alhamdulillah masuk sekarang ni dah tahun ke baru lagi dalam 2 tahun lebih lah, baru nak masuk 3 tahun. Tahun 2 jalan bisnes sekarang ni sekarang ni baru nak berjinak-jinak masuk tender lah, tender-tender kerajaan MOA, AIDA, baru berjinak-jinak lah. Ya baru lagi lah. Dah start masuk tender tu modal tingginya. Okay. Okay, kita panelis kita nombor 4 iaitu Poyim. Wah, rasa tegau agaknya. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nama saya Kowin bin Nur Azli.
sebelum ni saya belajar di Unikami Med jurusan Marine Engineering. Jadi saya graduate lambat sikit lah, jadi 14. Sepatutnya awal sikit kan, tapi kita budak nakal ni macam teranjur sikit. Tapi alhamdulillah lepas graduate saya bertimbung dengan drilling department sampai 2018. So dekat nak hujung 2018 tu, masa 2018 tu saya dah start berjinak-jinak dengan pelancongan. Tapi sukan air ni saya bermula daripada UniKL lagi lah. Memang minat kan, mancing apa semua. Jadi bila belajar kat Marine Engineering tu, kita dapat momentum situ, belajar diving sekali. So 2018 saya start set up saya punya dive center. Then selepas setahun tu kita start dapat pick up lah. Then tahun kedua tu kita dapat momentum. Tahun ketiga tu kita, sekarang ni kita pasal nak pick up untuk pergi ke international punya apa ni, international punya field untuk dapat tarikan customer daripada luar Malaysia. So aku sudah sikit saya lah. Oh, cantik lah tu, sampai mesti international. Okay, dan kita punya panelis terakhir iaitu Khalil Bashar. Ya, assalamualaikum. Nama saya Khalil Bashar bin Pakat. Saya study BNAC, Bachelor of Labor Extension and Activity dari MET tahun 2008. Saya grad tahun 2012. Kan? Lepas tu, IMET tu umur dah 28. Saya grad 32. So, saya tak buang masa lah. Lepas grad IMET, saya terus buka kaki ni, Aquam Marine. Dan Alhamdulillah, sampai hari ni, lebih kurang 8 tahun dah. Dan di samping sini ada company-company lain yang saya siap sebagai complement to business dan sebagai Aquam Marine. Oh. Okay. Terima kasih. Okay. Untuk hari ni, kita nak tahu sebenarnya bila sebut majoritinya lebih daripada 2 tahun ke atas lah. Bila 2 tahun ke atas, para-para peniaga ni dah masuk ke tempoh matang dan tempoh membangun. Dia setahun ke 2 tahun ni tempoh ni kan, tempoh permulaan. Tempoh ni adalah tempoh kedua tahun ke tiga tahun adalah tempoh stabil dan ke atas tempoh berkembang. Okey, jadi saya nak tanya pada bisnes masing-masing lah. Kepada mula saya dengan Wan. Wan, yes, sir. Dalam bisnes Maku Marine, dah ada berapa pekerja? Dah ada berapa projek yang telah, yang pernah dijalankan sebelum ni? Oh, kalau projek tu banyak. Saya pun tak apa ingat lah, tapi dalam 20 lebih projek so far. Kebanyakannya badan-badan kerajaan negeri macam Jabatan Taman Laut, Perikanan Jabatan Laut, Jabatan KPM. Kalau pekerja tu berapa ramai? 2-4 kerja yang permanen so far kita ada 4 je, tapi mostly pekerja lain is project basis lah. Kalau yang gaming pula, yang gaming kita dah 3 tahun kita buat. Kita buat macam biasa, kita jual game apa semua, jual PlayStation, Nintendo apa semua tu. Dengan kita buat event, so far kita dah ada 3 cawangan dekat Selangor. Shah Alam ada 2, tapi saya dah tutup satu, saya nak pindah ke Ampang ikut kan. Dekat Sabah ada 1,
pekerja ada 3-4 orang. Satu dengan satu marketing. Tak masuk owner lah kerja ni. Dia pekerja saja. Tapi yang Ampang tu tak buka lagi sebabkan PKP ni apa semua, so kita stop lah. Kita tak jadi buka lagi lah, tapi kita akan tengok selepas ni macam mana, selepas PKP ni macam mana, sebab kita punya dari segi daily punya income SOG tu mungkin affected lah sebab PKP ni dengan social distancing apa semua kan, so kita tak tahu lagi lah. Yalah. Tapi kita banyak event tu lah, buat jadi event ni. Buat event organizer, buat tournament. Ya, ya. Orang ada yang orang sewa barang dengan kita, ada yang kita provide consultation macam mana nak buat tournament tu, bracket tu, macam mana nak stream, macam mana nak ni, macam tu lah. Antara ni adalah cyber game, Malaysia dengan Malaysia cyber game lah yang paling besar 2 tahun lepas. Selangor Cyber Game yang price dia lebih RM400,000 kat sini. Ayat tu kita tolong organize sikit-sikit lah. Oh, cantik tu. Okay, kemudian kita gerak kepada Adam lah. Adam, macam mana? Yeah. Berapa ramai pekerja? Dan apa-apa yang pernah buat sebelum ni? Macam ni lah, saya introduce dulu saya punya bisnes ni. Okay lah, nama company saya ni Great Ocean Supply and Services Sdn Bhd. Kita daftar company ni pada Mac 2017. Lepas tu kita punya office di Kuala Lumpur lah, di Menara Atlas. Lepas tu kita ada Petronas License, CIDB, MOF. Semua lah license kita contract holder untuk Petronas tu. Okay, untuk portal business Great Ocean ni lebih kepada industri oil and gas. Kita punya scope adalah untuk apa ni, perkhidmatan kapal, fast crew boat. Fast crew boat. Kiranya kita supply kapal ke Petronas lah. Petronas charter dengan kita. Lepas tu dalam masa yang sama kita ambil juga job dengan government. Macam kita ambil kontrak dengan government tu yang kita dapat, kita maintain building dia orang, kita buat survey, supply apa semua tu. Dan lagi satu kita Great Ocean ni, kita ada MOU dengan satu shipyard di Jerman, Iberkin shipyard. Kita punya plan untuk kita nak buat apa ni, swap teknologi dengan dia orang. Tapi semua tu tengah dalam perancangan lagi lah. Tengok insyaAllah dalam next year kot kita boleh buat masuk teknologi diorang tu. Untuk kita nak propose ke Petronas lah. Dah buat MOU semua dah lah. MOU semua kita dah dapat lah. Alhamdulillah lah kita dah dapat MOU tu semua. Lepas tu kita punya staff lah, kita punya staff sekarang ni lebih di office ada lebih kurang ada 15 orang yang tetap lah, permanent dengan kita. Lepas tu yang kontrak tu ada dalam 50 orang sekarang ni. Kita punya kapasiti kita tu besar sikit lah. Dan yang menariknya kita di office kita ni dengan staff-staff sekarang ni, majoritinya semua anak MARA dengan ex-MIMET. Yang kontrak pun ada ex-MIMET. Alhamdulillah. Yang di office pun ada ex-MIMET. Kita punya team ni ada bekas-bekas MIMAC lah, UNIKL MIMAC, UNIKL lain, semua ramai ada. Lepas tu previous contract kita ni banyak lah, ada dengan Petronas, ada Repsol, Sapura, Shell. Lepas tu kalau dengan government ni kita ada dengan Kementerian Pelancongan, KKM, JKR, lagi dua lah setakat ni, tu lah kontrak yang kita ada. Oh, besar oh. Bukan kecil oh. Tak ada lah. Ada orang lain lagi besar daripada ni. Okay.
Patut kita terus ke Cik Ikuan lah. Okey saya setakat ni service area di kawasan Bibi Gantung, Sebuah Perak, dan juga kita mula masuk service di Belah Utara lah. So kita dah start masuk Kedah, Kuala, Penang. So yang kontrak yang kita dobat lah ni dengan kooperasi belia lebih kurang dalam 500 ekar tender, dan juga kita baru start masuk dengan AIDA sebab company ni pun baru 2 tahun lebih, untuk dengan individu dekat Bibi Gantung lebih kurang dalam 2000 ekar lah lebih kurang kita buat servis. Macam ni kita jaga semburan lah untuk sepanjang musim. So kalau untuk sekarang ni kapasiti kami 8 biji drone lah sekarang ni yang jalan, dan insyaAllah dalam masa terdekat ni kita ada buat penambahan lagi 4 biji untuk cover lah, sebab kalau permintaan dalam bidang pertanian ni memang tinggi kan. Servis ni selagi orang makan nasi ni memang selagi itulah orang pakai servis kat Allah kan, cuma kita jaga kualiti je lah. Okay, sekarang ni kita jalan 8 biji, lebih kurang adalah 10 orang pejauh sekarang yang tetap, satu masuk yang part time. Yang tetap sekarang. Okey, cantik tuan. Oh, mana je tuan cover dia belah utara habis ni. Yang kawasan kita dah masuk sekarang ni Perak, Penang, area Sungai Aceh apa semua tu lah yang mana ada bendang. Lepas tu Kedah Polih kita masuk sekarang ni. Cuma sekarang ni ialah. Ya? Yang sekarang tu semburan racun ke baja? Dua-dua. Sebab kita ada juga semburan untuk pellet, taburan pellet yang mana kita pakai spreader dan juga sprayer lah untuk liquid. So vitamin ataupun semua kita buat lah. So kebiasaannya kalau yang dekat titik gantung ni memang dia dah pakai daripada awal lah. Kalau siapa yang biasa buat bendang atau tadi ni dia tahulah daripada awal, daripada start daripada racun tapak racun rumput sama tu, kebiasaannya lebih kurang dalam 8 kali semusim per ekar, 8 kali semburan. So biasanya semburan kita charge RM20 seekar. RM20 seekar. Balik? Ya? Berbaloi ni bagi orang? Bila baloi je sebab seekar lebih kurang dalam 6 minit kita cover. So sebiji drone kapasiti untuk buat satu hari lebih kurang dalam 40 ke 50 ekar untuk sebiji drone. Bergantung kepada cuaca lah. Yang tu kena lah sebab drone ni. Okey, terima kasih Iwan. Okey, sekarang kita Qayyim. Ya, yeah, saya. Berapa orang kita Qayyim? Betul, apa projek-projek yang latest Qayyim? Okey, tadi pun saya juga nak sebut kan. So basically sekarang ni saya running company saya nama Scuba Buddy. Nama penulis Scuba Buddy sepadan lah, tapi orang lebih mengenali sebagai Scuba Buddy. So kita terletak di daerah Semporla, iaitu di Negeri Sabah. So airport paling dekat ialah airport Tawau. Daripada airport Tawau 1 jam ke Semporla, dan kita kena naik boat selama 45 minit berlaju lah pergi ke Mabul. Jadi di mana Mabul ni adalah salah satu tempat yang paling cantik lah untuk di kalangan diver, di mana dia lebih dikenali sebagai Sister of Sepadan. So ramai orang kenal Pulau Sepadan. Orang daripada Europe dan Australia semua terbang ke Sabah. Mereka kena sedar ke Sepadan. Pulau Sepadan tu ranking nombor 1 dalam dunia lah. Jadi kita punya company sekarang alhamdulillah so far kita yang betul-betul tetap lah, yang betul-betul tetap so far 7 orang. So 7 orang ni bila kita tengok bila pack dia, kita ada freelancer punya yang dah standby lah dalam 5-6 orang. Tapi yang ini semua kita guna atas untuk kegunaan untuk mengajar saja. So
Mulanya kalau ada orang request untuk one by one ataupun two by one saja, so kita slot in masukkan lagi lah. Jadi kita punya servis bagi company punya aim lebih kepada education. So kita menyediakan kos scuba diving daripada beginner sampai expert. So daripada open water sampai ke dive master. And then selain daripada tu kita buat trip island hopping dan juga bawa apa ni fun dive and snorkeling untuk kita. So kita lebih kepada tourism culture and also recreational. So di samping vacation, kita orang juga fokus pada education. Di mana spread more education to produce more diver, educate more diver. Di mana kalau sekarang kita nampak di mana-mana saja tempat pelancongan, kalau terutama resort, orang akan bertanya lah ada pergi menyelam atau tidak. Sekarang ni secara langsung setiap resort memang attached dengan dive center. So kalau tak ada dive center, sesuatu tempat tu orang pergi akan bosan, akan boring. Tadi tak boleh nampak apa-apa aktiviti, dia duduk dalam bilik, bersiap-siap ambil gambar je. So kita tak opportunity macam ni lah untuk berkembang, since tak ramai lokal juga yang buat berkecimpung dalam apa ni, sektor pelancongan macam tu. So kita try berikan diri lah, mencelah, dan alhamdulillah kita dapat tarikan daripada orang tempatan, sambutan daripada orang lokal. Dan kita start dapat repeated customer, and supposedly tahun ni akan jadi fasa ketiga bagi kita orang, tapi nampaknya untuk sementara waktu ni kita tak support segalanya lah. Tapi tak bermakna kita ni stop, dia cuma hold sebentar, sementara nak tunggu sampai keadaan pulih untuk kita mulakan balik. So okay lah. Macam tu lah daripada kita orang, daripada Pulau Bawali. Okay. Oi, nak tanya, kiranya company Scuba Buddy ni lah yang keluarkan certified untuk diving ni ataupun okay, ada follow certification? Okay ni, kita orang carry Paddy Association, but then Scuba Buddy itself seperti saya adalah authorized instructor. So saya yang deliver buku, saya deliver speech, training, and saya sign untuk approval supaya dia dapat license, dan saya sendiri akan keluarkan certificate. So license direct daripada Australia, certificate daripada saya, sign daripada saya. So bila saya authorize the student certified, qualified untuk dapatkan license, so Australia Paddy HQ akan submit, akan keluarkan license. Dia punya license tu macam kalau kita tengok license kereta kan, misal license kereta tu. So dia ada gambar dan semua, ada maklumat dia. So dia boleh gunakan lesen tu untuk menyelam dekat mana-mana tempat. So dia ada berperingkat. Start pada beginner, dia ada water, advanced, rescue dan dive master. So bila orang keluar daripada Uni KL pun, saya perasan ada beberapa studio perasan-perasan bila mereka ada lesen diving ni, dia boleh menguatkan lagi lah dia punya CV dia kan. So selama CV kita, dia dia berinterview. So satu company tu dah kata, so budak ni ada keinginan yang tinggi, and basically memang knowledgeable, dan boleh bahasa English, boleh boleh membaca, dan juga bersedia untuk melakukan apa-apa kasar. So selama diving terutama dengan panas, dan perlu keluar masuk air, dan dalam diving kita perlu jaga nafas. So basically orang yang ada diving certificate, kita boleh katakan dia tu sihat, dan juga kita boleh katakan dia ada peluang lain, peluang yang cerah. So bila keluar daripada Uni KL dengan ilmu marine gabung dengan ilmu diving, secara terlangsung bila contoh seperti mana, contoh kalau let's say Sabtu Ahad orang bercuti, tapi dia boleh menggunakan dia punya license tu untuk mengajar orang lain, ataupun dia boleh duduk ke satu tempat buat freelance part time untuk jadi dive guide, jadi rescue diver. So dia boleh manfaatkan masa-masa lapang dia tu, instead of pergi membeli belah keluarkan duit, tapi dia akan menjana pendapatan waktu cuti.
Oi. Dia tu bas dalam tu maksud dia tu. Okey. Dan panelis kita yang tadi, Encik Khalil. Encik Khalil, apa projek-projek yang pernah jalankan dan berapa pekerja sekali sekarang? Okey, saya setahun saya akan target untuk 5 projek. Dan jadi dah sepanjang 8 tahun Arka Merin ni maknanya lebih kurang lebih 4. Dan kita pun kerja saya pun semua ex-minet juga. Kebanyakan berkata GST dengan GST lah. Tak ramai, ada dalam 2-3 orang je. Dan sebab dia lebih cater kepada spesifik market. Dan dia lebih terdapat pihak carry ataupun apa yang atau program yang carry tertindir. Dan itu market yang banyak spesifik. Jadi dan saya pun ada buat lagi company-company yang sebagai complementary kepada Arka Marine. Dan kita lihat tahun ni kawan kita juga buka energy. So Arka Energy dia energy management building untuk resident. Dan juga sebagai supplier lighting and standing untuk resident area utara ni lah. Dan mungkin dalam ujung tahun ni saya akan buat lebih sertifikat sebagai supporting kepada Green dan yang lebih tinggi kepada Kepala 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 Kepala. Oh, kiranya buat lighting lighting sekali lah. Ya, lighting dan chandelier tu kita akan supply yang install dan dia akan dibawah Arka Energy yang tu. Oh, supply barang sajalah. Supply dan install. Supply dan pasang. Oh, supply dan install. Oh, power. Ni level-level contractor diri ni. Sampai layak. Sampai layak kan. Yang yang apa ni, high end market tu kita bagi geng muda-muda ni lah. Betul. Dia memang macam tu. Dalam bisnes kita ni kongsi. Kita apa, makan seorang. Sebab tahu kita orang kata apa, elok. Okay. Pada Wan dah sustain benda ni lebih dari 10 tahun. Macam apa strategi Wan, betul apakah Wan punya experience nak sustain sampai 3 tahun ni Wan? Ya. Yeah. Ya, yeah, saya. Apa strategi nak sustain? Apa first kali duit tu kita kena jaga-jaga lah, kita kena buat accounting tu betul-betul, simpan duit, bukan jadi tamak ataupun kedekut, tapi kita kena buat betul-betul kita nak tahu berapa banyak duit kita ada, berapa banyak kena keluar, berapa banyak akan masuk semua. So kita kena dari segi kewangan kita kena jaga lah, dari segi scale pun kita kena janganlah dah dapat projek yang besar, seronok, kemudian kita kena keep on. Macam tadi Encik Kali kata dia target 5. So kita kena agak tak dapat kan, janganlah satu tu dah projek besar sangat, lepas tu yang lagi 4 tu kita buat tak kisah. So kita kena ada set target, so kita kena ikutlah prosedur yang kita tetapkan untuk cara kita. Macam dari segi sale ke, dari segi apa ke. Lepas tu dari segi nak kembang, dari segi operasi tu kita mungkin lama-kelamaan kita akan buat
apa panggil asset acquisition lah nama kan. Mungkin bertahun pertama kita tak ada mesin, kita asyik sewa, lepas tu kita tak ada, kita reinvest di mesin ke apa, itu lah contoh macam tu lah kalau pada pendapat saya untuk berkembang lagi bisnes dan nak sustain lagi. Sebab saya suka bila Wan ni, dia dua company lah. Okay. Dua company, dia nak manage satu dengan satu ni bukan satu perkara yang mudah lah. Macam saya sendiri manage satu company pun rasa macam, ya Allah ya Tuhanku, aku dah ada. Macam mana Wan, cerita, share dengan kami ni. Sebenarnya dalam on the way tu sampai ke hari ni pun banyak lagi, banyaklah memang banyak sangat silap kita buat masa tengah handle dua company, sebab nak handle satu pun susah, ni kita nak ada dua. So memang on the way, along the way sampai ke hari ni pun memang dua buat mistake lagi lah dari segi pekerja, dari segi kewangan pun semua macam saya sebutkan tadi tu. Tapi kita macam kita kena disiplin kat diri sendiri, macam kita kena buat as if macam kena buat jadual lah. Okay, let's say 2 hari Mako Marine, 2 hari SOG macam tu. So kita kena, keyword dia saya rasa disiplin dengan tak boleh stop. You have, kena selalu buat je. Oh, itulah sebab mengikut pengalaman saya sendirilah bila main dengan management ni, wish, bahaya kalau. Okay, terima kasih Wan. Okay, sekarang kita Okay, kita pada Adam pula. Macam mana Adam? Macam mana nak sustain sampai 3 tahun ni? Tama-tama Adam pula dengan main dengan international punya klien, lepas tu orang kata nak mengingatkan di tu pula kan. Macam mana Adam? Okay, kalau macam contoh macam saya lah, macam kita orang ni, kita dah buat siap-siap fokus mana kita 5 tahun akan datang. Maksudnya kita dah plan untuk kita 5 tahun. So kita follow kita punya fokus je lah. Dalam masa yang sama, kita punya nak sesuai kita punya apa ni, kita boleh sedia ke dengan demand yang ada pada masa, setiap-tiap masa. Sebab sekarang kan teknologi kan sentiasa berubah. Betul. Okay, lepas tu yang secondnya kita punya yang paling penting SOP lah. SOP dalam company ni, sebabnya macam contoh macam saya ni, staff terlalu ramai. Kata terlalu ramai lah, bagi saya ni agak ramai lah staff tu. Jadi kalau kata SOP kita tak apa ni, tak lengkap ataupun tak ni, jadi susahlah kita management ni nak buat kerja. Jadinya semua iyalah, salah situ lah, salah sini lah. Lepas tu yang ketiganya saya rasa untuk calibration. Macam contoh kita nak expand kita punya business, nak kembangkan lagi kita punya business, kita kena JV. Macam contoh saya buat MOU dengan shipyard di Jerman tu. Tu je salah satu cara untuk kita jadi untuk batu loncatan kepada, ialah sebab kalau kita nak jadi macam dia orang tu, kita kena tumpang dia orang lah. Boleh jadi besar. Dia dah macam mana komunikasi dengan Jerman tu? Mesti buat meeting kan? Sebab timeline dia pun timeline kita lain. Biasa malam lah, tapi masa first tu saya pergi sana lah. Oh, pergi sana tu oi? Saya dengan tim memang pergi sana dan jumpa ada beberapa lagi lah. Dengan syiak-syiak lagi jumpa dan tengok dia yang paling sesuai sekali, memang dia willing untuk nak support kita. So kita lock terus lah dia orang. Cantik-cantik yang, yang penting lagi satu tu kita punya cash flow lah. Kalau kata cash flow kita tak betul, memang out lah. Kiranya buatlah macam mana pun. Lagi satu tu macam saya dan tim saya ni, memang kita dah set dah di kita bekerja. Macam contoh saya bekerja dengan Great Ocean, walaupun tu company saya, jadi company tu biar dia ada identity dia sendiri.
Betul. Ya, jadi kita pun terima gaji macam biasa ni apa semua allowance kita jadi kita tu cantik lah, kita tak usik lah duit company tu. Ya. Yalah, kita kena naik dengan Senyap Bahat. Ya. Biar dia berdiri sendiri. Nama pun Senyap Bahat. Ya. Betul. Lepas tu. Okay, cuma. Ya dah. Lagi satu tu saya rasa kita punya team lah. Kalau team kita betul, insyaAllah boleh pergi jauh lah. Okay, itu saya setuju. Okay, masih tak main? Okay, baik, masih. Okay, baik. Okay, Wan. Ya, yeah, ya. Yeah. Kita dengar tadi, datang daripada Sdn Bhd. Pindah-pindah daripada Sdn Bhd. Sekarang kita dua ni sama-sama. Enterprise kita. Dia pun kena hantar api. Kewangan, kita ni audit kewangan ni kira masih tak kuat lagi lah. Cuba cerita macam mana nak sustain sampai sekarang ni belum mula. Okay. Macam saya ni terus terang lah saya cakap memang kompetitor ni memang makin mencabar, makin banyak kan. Okay, so saya pegang dengan okay, sama macam kawan yang lain. So company kami pun ada kita punya milestone. So kita ada 5 projek. Kita ada tahun ni apa kita punya target. Tahun depan apa kita punya target. Yalah walaupun kita enterprise tapi kita cuba untuk orang kata untuk bawa Sdn Bhd punya style. Supaya kita familiar dengan benda tu. Yalah kita tahu kita takkan selamanya enterprise kita akan mula-mula upgrade. Okay, kita akan upgrade kan selepas ni. Okay, so yang kedua saya yang paling penting bagi saya adalah cash flow lah. Maksud kata ialah capex, opex, apa semua tu lah kan. Operation expense, capital expense apa semua tu. Yang tu antara yang saya kata salah satu faktor yang penting juga lah. So macam mana kita punya, lebih kepada money management lah kan. Macam mana kita nak handle keluar masuk kan. Sebab saya ni susah sikit. Sebab saya berdepan dengan petani individu dan juga ada swasta macam contoh koperasi belia kan. Sebab petani individu ni kebanyakannya cash. So bila cash ni, masuk duit cash ni, kita sendiri pun paham-paham lah. Cash ni kadang-kadang kan, tu yang money management kita tu memang kena betul-betul ni lah. So supaya orang kata disiplin lah, disiplin. Disiplin tu tinggi. Satu satu lagi yang saya nampak sini cara untuk saya sustain lah. So saya bukan setakat buat servis dan juga saya ada tim untuk R&D. So kita cari apa benda kelemahan dan kita sentiasa buat R&D. Okay, sebagai contoh macam company yang ada sekarang ni, okay, pakai jenis semburan yang jenis macam mana. So kita cari apa solution dia. So bagi saya R&D lah, R&D supaya saya company ni sentiasa di depan. Maksudnya orang tu tak pakai lagi, kita dah pakai. So kita dah buat. Satu lagi kita banyak kita banyak collect data lah. So sebab apa drone ni dia banyak faktor lah. Kalau kita setakat technical saja pun tak boleh. Kan kita kena tahu juga dalam bahagian pertanian kan, jenis-jenis racun. Kita kena study juga pasal jenis-jenis nozzle. Kan nozzle berapa dia punya size. Lepas tu bila dah main angin, drone tu berapa ketinggian dia, speed berapa yang sesuai. So banyak faktor lah yang kita nak komen sebelum dapatkan kualiti yang betul-betul ini, hasil yang betul-betul inilah. Bila kita racun rumput tu mati, bila racun serangga mati, yang berkesan lah betul-betul berkesan. So permasalahannya drone kat situ je, sebab sebelum ni memang banyak ada company yang buat drone. Tapi kebanyakannya hasil dia tu kurang memuaskan, disebabkan faktor-faktor yang macam ni lah. Wan, kiranya walaupun Wan ni seorang enterprise lah kan. Tapi ada tim R&D sendiri macam Sdn Bhd dah. Ada, kita memang bagi saya yang tu R&D tu memang sangat-sangat penting lah. Sebab kita masuk dalam bidang teknikal, lepas tu dalam bidang pertanian. So kita nak combine sekali kan. So kita nak dapatkan dia punya tu memang susah lah. Kebanyakannya benda-benda baru lah kan, walaupun kita belum, tapi kita dah masuk bidang pertanian, kita dah masuk ni. So memang kita kena ada satu tim untuk R&D dalam bidang teknikal. Kita akan ada seorang daripada kita punya staff sambung di Melaka untuk bahagian chemical engineering. So mungkin kita akan masuk untuk, dia akan handle bahagian baja dan juga racun lah.
Lepas tu last kita ada MOU dengan ni syarikat baja dengan syarikat organik daripada Kedah, Smart Bio. So kita buat MOU lah. Smart Bio. Ya, Smart Bio Agro yang mana kita pakai baja dia, kita buat servis semburan guna baja dia. So kat situ pun kita tumpang jugalah untuk berkembang kan. So sama-sama. Yeah. Ini networking lah. Kan? Ya, lebih daripada networking. Okay. Okay, terima kasih Iwan. Okay. Qayyim. Yeah. Lupa nak tanya. Qayyim, company Senyum Berhad ke ataupun enterprise? Kalau sebenarnya kita samalah sebab milestone kita orang setiap tahun ni buat Senyum Berhad. Tapi dengan ramalan yang kami dapat bulan 12 tahun lepas, kita dah ready lah. Memang tahun ni lebih big impact kan. So kita take apa ni step yang agak bahagian saya ni agak mencabar sikit. Kita orang tak boleh nak buat macam dapat kontrak, kita orang tak ada macam dapat tender, benda tu belum kita apa, kita punya power tu kuat dekat purchasing power kita orang semua direct to customer. So sama macam yang Encik tadi lah, dekat bila main dengan cash ni lagi pening lah. Tama-tama macam belah kami ni ada cash berlaku dekat darat, ada cash yang berlaku dekat pulau. Jadi bila boat tak boleh keluar pula, kita tak boleh nak settlekan dia punya tu. Jadi still banyak yang benda kita nak counter, di mana saya juga kami try untuk berinteraksi dengan apa ni usahawan-usahawan yang lain, tapi kita nampak kita tak boleh nak kita setiap bisnes tu lain lah kan, cara tersendiri. And then management pun ada cara tersendiri, tapi cuma belah ke kami, belah Tua Badi ni, dia punya management tu agak task dia memang tinggi sebab dia bukan berdasarkan dalam satu tempat atau satu office. So saya boleh buat sale kat sini dan saya boleh terima payment kat sini. Suddenly orang pergi sana pula, orang add on kat sana pula. Akan check apa nak sewa pula. Oh dia ada barang ni tak ada pula. Then kat sana akan berlaku lagi macam-macam. So mostly 60% tu berlaku kat dalam pulau. And then ada 20% berlaku dekat darat. And the rest berlaku communication online. And then in term of kekal lama tu, saya ambil masa lama juga lah untuk menangani macam mana cara untuk kita sustain. Sebab kita mostly kita operate, kita ada banyak sepecahkan division. Training department tu kena buat satu department lain, equipment ada satu department lain, akan ada store. Bila barang tak pakai sekalipun kena maintenance. So money cash in out tu memang still kena ada. Jaga betul ya? Kena jaga betul, tapi kadang-kadang ada juga yang dari mana kesilapan daripada kadang-kadang kita ada staff. And tambahan macam kita orang pula, bila orang lokal sana, task kita besar, kita kena masukkan training dulu, kita kena ajar dulu. Ada juga staff yang datang tak boleh membaca. Jadi aim kami dari segi at the same time mengajar orang penduduk kampung lah. So yalah, tipsnya tu macam untuk kekal tu, saya macam sektor kami sebab kami terpaksa buat kajian sendiri. Kami cuba mencari company-company lain yang di mana bekerja menjalankan operasi sama macam kami. 100% kami tak jumpa. Yeah. Jadi kami terpaksa cerjah sendiri dan go through selama 3 tahun. Sebab pelancongan, basically bila kita kat pasal pelancongan, kita kena dapat buying power luar daripada Malaysia. Kalau kita bergantung pada Malaysia saja, Sabtu Ahad je lah boleh buat duit sebab airline kerja. Untuk tembus keluar tu agak kan? So untuk tembus keluar tu agak susah lah. And kita lebih kepada vocational. So orang datang untuk berlibur. Orang kata berlibur. Jadi alhamdulillah tahun ni orang dapat pick up untuk dapatkan kita punya right audience, di mana yang to spend for holiday, and then mana negara-negara yang
sukakan dengan climate apa ni, culture kita, and kita baru start dapat dengan agent-agent daripada negara-negara. And also alhamdulillah tahun ketiga kita dapat pick dia punya momentum tu, kita dapat pick up momentum tu, and then sekarang apa yang kami fikir just untuk sustain berada dalam industri pelancongan, walaupun industri pelancongan sekarang tak berjalan. So apa yang kita pegang, every trending turun dia akan pick up balik. So dalam setiap business kita tahu macam apa yang saya dengan Irfan, kami selalu mencari, kami akan selalu fikir dan mencari peluang apabila market drop. Because market drop, that is the best way untuk kita open back market. And bila kita market tu naik, kita follow market tu naik. Itu the best time lah. And the best situation. Yeah. Dia punya task tu agak tinggi lah. Kalau orang yang tak boleh, yang kata pun duduk selai pinggang, memang tak boleh lah. Start. Once the market is done, you got to be from the ground and go up. So after you can, after you follow the market, market will bring you there. Macam pelancongan pula, kita kena ada teamwork yang kuat lah. Sebab kalau teamwork tak kuat, duit juta letak super mata pun hilang sekelip mata je. Tapi kalau kita punya team tu strong, because kita buat business ni, kita cari duit, kita bukan nak buang duit kan. So we can start from nothing, and then slowly we can gain some financial flow, and then we can get some start make profit. After make profit, we can start build up our destiny lah, betul. Jadi untuk bentuk 3 tahun, satu je bagi saya, tekad. Ada tekad, semua jalan. Okay, good. Yang apa kita nak lihat tau. Sengat. Okay, terima kasih Oim. Okay, Cik Khalil, antara yang paling lama dalam bisnes pantau kan? Kurang-kurang lebih 8 tahun. Betul Cik Khalil? Macam mana nak sustain hingga 8 tahun ni? Ajaklah junior-junior macam kami-kami baru masuk 3 tahun. Okey, cara kita nak sustain kita, saya setuju jugalah yang semua mereka cakap tadi tu kan, control cash flow. Tapi kalau saya dalam setiap urusan saya, saya akan tambahkan tolerance. Maknanya cash flow saya pun tak fix, projection saya pun tak fix. So kita akan ada dalam 15 atau 25% forward kepada value yang kita project tu. Jadi mana kita ada tolerance, kalau jadi apa-apa macam business drop ke ataupun ni jadi macam PKP ni, nak panggil orang kerja tak boleh, apa semua nak kena tunggu approval dulu. So kita masih boleh sustain lagi. Dan pertama sekali, bila kita dah masuk dalam business ni kan, make good of our company kan, kita bila customer approach kan, tu kita pergi harga pun okey kan, dan quality kita buat kerja pun okey kan. Jadi dari situ kita relation dengan customer tu akan automatic dia terbina dekat situ kan. Bila macam terbina dengan harmoni lah kan, kan, bila kita macam di Langkawi, mostly foreigner punya ya kapal layak semua ni, so ada yang sangat-sangat particular kan. Maknanya dari kita nak ketam, kita nak plan kayu tu pun dia ada usaha, dia tengok macam mana je teknik yang kita buat tu kan. So kalau kita buat semua tu dengan betul, dengan tepat kan, kita bagi dia kayu yang dia nak kan, yang mana atas book dia tu, yang mana apa ni yang kita boleh add cost, kita boleh absorb, kita absorb kan. That's how kita build relation dengan customer kan. Dan last kali bagi dia puas hati kan, dan kita pun kena juga dengan kerja yang kita dah buat tu, dan kita dapat balik tersimpah dengan apa yang kita dah buat di atas kapal tu kan. And mostly bila kita nak control financial ni kan, kita kena cari yang kita cari kaedah yang sesuai dengan kita. Maknanya
kalau ada cash flow pun ada macam-macam jenis cash flow kan. Itu cari cash flow yang sesuai dengan bisnes kita dan mudah sesuai. Jangan mudah untuk orang faham, kita tak faham. Kan. Yang sudah sesuai dengan bisnes kita. Janganlah ambil cash flow orang mega betul masuk dekat orang jual dua ikan. Memang terkenal lah kalau dia nak matching dengan teknik dia tu. Salah lah kan. Kebanyakan kita tengok ni cap tambah dia perlu dia semangat dah ada. Tapi strategi ataupun business alignment dia kurang tepat. Kan? Mana je haluan syarikat dia tu kan, okey kata dia pun nak buat book repair, okey dia buat book repair tapi dia punya teknik management untuk syarikat tu dia pakai untuk handle macam restoran. So benda-benda ni yang menyebabkan kebanyakan business fail. Salah ha tu. Nak kata salah tu tak juga, ada yang menjadi kan. Tapi ada ah 80% tu yang tengah-tengah bisnes tu dia kata buntu. Alamak. Tu yang macam ni lah. Kan kadang ada orang kawan-kawan yang berusaha berniaga kan tanya saya kan, saya akan find out macam tu lah, saya akan tanya dia punya target market kan, berapa percentage dia dah spesifik kan market dia tu kan, so market mana yang dia nak masuk kan. Macam saya kata kalau banyak orang kalau risau pasal kompetitor, saya kata pasal kompetitor ni tak payahlah nak risau-risau sangat, cuma kita ambil tahu saja kan, ambil tahu pun sekadar untuk kita pastikan servis kita lebih okey daripada kompetitor kita kan. Tak payah nak saya nak main pancung-pancung orang nak potong-potong harga ni, tak seronok kan, sebab ya, macam ada player di tempat saya duk main, kadang ada yang sampai sanggup drop harga sebab kita tahu bila dia drop price tu dah rosak harga market kan. Jadi saya kalau boleh elakkan macam tu, kita play fair kan, siapa yang customer suka tu customer akan repeat balik dekat dia kan. Tapi yang paling penting sekali carilah business teknik, business strategi yang sesuai dengan business kita, yang sesuai dengan diri kita. Betul. Lepas tu ada berapa banyak company pun tak kisah kan. Macam saya yang sesuai untuk saya cerita hari ni Arca Energy dengan Arca Marine tu, yang tepi-tepi tu banyak lagi kan. Kalau Cik Azri ingat macam tu lepas yang kita cerita pasal Dazli Holding tu. Okay, Dazli Holding tu saya satu pun bisnes juga untuk saya. Saya dah develop company Dazli Holding tu, saya boleh jual dengan harga yang tempoh juga lah kan. Ui. Think tu company G5 spesifik untuk kerja-kerja electrical dengan mechanical. Yalah. Yang kita sembang tempat kan. Okey, terima kasih Encik Khalil. Ni ada request ni daripada kita punya live comment Encik Adam. Ya, yeah, ya. Yeah. Apakah strategi untuk peniaga bertahan oleh Syed Shah ni? Depan request memang Cik Adam yang kena. Macam mana tu? Dia terima kasih pada penginat tu, Syed Shah. Dia strategi untuk bertahan tu sama macam saya beritahu tadi lah. Yang pentingnya kita kena ada SOP. Macam mana cara kita nak collaboration untuk kita nak JV dengan mana-mana partner kita. Lepas tu kita punya SOP dalam bisnes kita tu. Lepas tu kita punya, yang paling penting kita kena jaga kita punya cash flow lah. Dan mentor satu lagi. Kena ada mentor satu. Macam mana mentor tu memang wajib kena ada lah. Kalau bagi saya lah, kalau macam saya memang ada lah mentor. Sebab dia akan guide saya macam mana untuk apa yang silap saya buat ke. Kadang-kadang tu kita tak perasan apa yang kita buat. Betul. Okay. Terima kasih Encik Adam. Okay.
Abang Salman sendirilah Cik Khalil sebut pasal potong, orang tahu potong harga kan. Saya sendiri bukan bisnes 3D printing. Dan sekarang ni bila masuk 3D printing ni, harga dia bermau potong, bukan potong kepala, potong kaki habis. Sekarang ni market sekarang. Jadi menyebabkan saya sendiri pun macam okey, duduk relax, kena strategi balik macam mana nak sustain lah. Tapi alhamdulillah lah, daripada saya sendiri pun daripada 3D printer, sekarang kita jump kepada 3D, masih 3D printer tapi 3D art, kita masuk 3D education, masih bentuk 3D lah. Itu untuk saya sendirilah. Okay, sekarang soalan yang seterusnya kita start dengan Wan lah. Wan, macam mana unikkan Mimet especially membantu Wan untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya yang bahkan millionaire macam sekarang ni? Mimet lah. Mimet. Apa Mimet? Soalan bocor. Masa zaman saya dulu, Mimet ada banyak lah buat aktiviti-aktiviti yang macam apa, ada malam niaga lah, apalah, ada buat extra curriculum aktiviti yang berkenaan dengan entrepreneurship yang dulu club apa, SES ke apa tak? Dia selalu buat macam tu. Lepas tu pihak pengurusan UniKL Mimet pun tak menghalang kita daripada budak-budak nak berniaga apa semua. Lepas tu ada subjek-subjek core yang berkaitan dengan business management, project planning apa semua tu. Semua-semua tu membantu kita jadi batu kita start business kan. Antara dia macam tu lah. Macam tu lah yang betul-betul yang macam mana Mimet tolong. Saya rasa lah. Oi, banyak tu. Mana extra curriculum. Okay. Cik Adam pula. Macam mana Cik Adam? Kalau bagi saya lah, subjek yang entrepreneurship tu yang banyak membantu lah. Kita belajar banyak basic, kita belajar situ. Basic business, apa yang ni, apa semua. Lepas tu lagi satu yang lecturer kita sendiri tu, Puan Kamariah tu, dia banyak menggalakkan kita untuk berniaga. Selalu duduk bercerita lah apa semua untuk kita lagi, tambah minat lagi untuk berniaga. Contoh pada tahun lepas ada student UniKL datang ofis kita orang melawat. Tu kira salah satu inisiatif UniKL tu untuk bawa orang punya student pergi ke macam mana bisnes sebenarnya nanti ke depan hari tu. Itu salah satu bagus bagi saya untuk UniKL. Yalah, kita selaku kita dah usahawan ni, kita kena menggalakkan pelajar-pelajar lebih. Yalah, kita nak cari orang kata kita bahasa dia, kita cari kita punya apa? Prodigy. Ya. Yeah. Sudah lagi pun semua kita pun jadi, tahu lah rezeki berniaga ni 9/10 tu rezeki daripada berniaga. Okey. Terima kasih Cik Adam. Okey. Okay. Sekarang Ikwan, macam mana Wan? Ini KL Mimet ni bantu Wan jadi usahawan. Sama-sama Wan pula bukan bidang marine, Wan bidang drone, lepas tu agriculture pula tu. Macam mana Wan? Okey, kalau macam bagi saya, memang Mimet ni memang banyak-banyak sangat-sangat lah membantu kan. Macam saya salah seorang daripada peserta incubator. Incubator yang mana incubator ni Mara bagi incubator dekat Mimet, dalam Mimet sendiri lah. Ada ofis bantuan daripada Mara dan juga daripada Mimet sendiri lah. Incubator UniKL Mimet. Okey, sebelum daripada tu,
ialah macam yang kawan kita sebut tadi, banyak kita didedahkan dalam entrepreneurship kan, entrepreneur, technopreneur kan, kita didedahkan dalam masa kita belajar dan juga kita didedahkan dekat UniKL ni untuk berniaga. So bagi saya memang satu yang kata susahlah nak dapat dekat tempat-tempat lain. Yang mana education, tapi dalam masa yang sama kita dilatih untuk menjadi usahawan. Kalau yang saya tahu, UniKL saja yang macam tu. Walaupun sebelum ni memang kosong sebelum ni. Saya tak ada cita-cita pun untuk berniaga. Tapi bila kita dah terlibat dalam aktiviti, kita di guide daripada lecturer, daripada staff UniKL sendiri kan. So banyak join program yang lebih kepada entrepreneur kan, usahawan, innovation. Daripada situlah baru kita nampak kita punya sebelum ni saya berpendapat keluar je memang saya kena naik kapal. Offshore dan sebagainya kan. Rupanya bila dah masuk dalam tu kita nampak lagi banyaklah bidang, luas bidang kan. Bidang yang bukan setakat habis je daripada belajar kita bekerja dah. Memang kita sendiri pun boleh jadi usahawan sebenarnya. Okey, terima kasih Puan. Okey. Oim, macam mana Oim? Oim lagi lah. Dia kata tadi aktiviti tu start daripada unique admin tak? Macam mana Oim? Apa-apa saya ucapkan ribuan terima kasih lah kepada unique admin. Sebab satu yang bagusnya unique admin ni, diorang tak menghalang dia lecturer tak menghalang student daripada untuk melakukan apa yang mereka suka. Jadi bila student tu tak ada rasa terhalang, dia dapat cari apa sebenarnya yang sesuai untuk diri dia. Jadi sebab bila setiap student tu masuk UniKL, diorang tak tahu lagi ke mana arah tuju dia. Kita macam saya tak nak fikir berpasal berniaga ni. Dan bila saya nampak apa yang minat pada saya, bagaimana cara yang saya minat, dan saya nampak apa yang saya nak buat untuk hidup saya, saya kalau cari kerja susah nak dapat. Tapi saya perlu buat jadikan dia sebagai satu kerjaya yang di mana saya boleh jadi pendapatan. Dengan di waktu yang sama, saya boleh menikmati hidup saya dan saya tak rasa bosan bekerja kan. Jadi kerja-kerja kita berniaga. Jadi yang bagus ni, Jamie ni menghalang dan juga dia buka. Dan lecturer pula banyak membantu dari segi information dan juga dari segi siapa yang terutama usahawan lah nama nak ingat. Sedangkan saya ngaku lah sampai sekarang pun saya masih pergi ke jumpa ke UniKL tu dan UniKL tak pernah kenal saya keluar lah. Tanya balik-balik datang sini tak jumpa. Jadi alhamdulillah diorang beri bantuan dan sokongan yang penuh. Dan juga ilmu-ilmu yang kita belajar dekat dalam UniKL tu boleh digunakan pakai di mana-mana saja. Sebab kita nak kata tak ada universiti yang tak elok, semua universiti elok. Cuma tadi kita lah kan, kalau kita tak nak belajar sangat pun letak dekat output pun tak jadi apa juga. Jadi kalau kita boleh manfaatkan masa kita dalam UniKL tu, insyaAllah kita akan jumpa jalan dan juga diorang akan terus membantu. Alhamdulillah UniKL adalah satu universiti yang cukup amat membantu pelajar lah. Dan kita nampak kan sekarang kan apa ni, kebanyakan usahawan usahawan anak muda Melayu banyak juga dihasilkan oleh UniKL, bukan UniKL Mimet saja, bukan UniKL lagi. So far macam itulah daripada saya. Okey, terima kasih Rohim. Okey. Cik Khalil. Jadah Cik Khalil, apa peranan UniKL Mimet ni membentuk Cik Khalil sebagai seorang usahawan? Kalau saya tak masuk Mimet, saya memang tak jadilah apa yang saya capai hari ni. Ya, sebab usaha daripada masuk Mimet dah, baru saya nampak ada bidang yang jarang-jarang orang terokal. Kan, jadi saya ambil risiko tu. Kan, saya mengaji sampai habis. Kan, dan saya puas hati lah, saya dapat jadi apa yang saya plan dari awal dulu. Sebab bila dah masuk Mimet tu,
saya dapat alignment dah. Saya tempat saya praktikal pun saya cari tempat yang boleh ajak saya buat boot dari kosong sampai jadi sedikit boot. Yes. Dan yang tu apa ni untuk kita ambil apa ni ilmu-ilmu tapi permulaannya sebenarnya di UMAT. Yes. Saya terima kasih juga lah kepada lecturer-lecturer di UMAT tu, kawan-kawan yang dulu yang pergi pinjam story oleh semua tu. Okey, alhamdulillah. Abang kata bahasa dia tak kenal, kita tak cinta lah kan. Sebab untuk marine, kita keluar sebagai marine. Okay. Faham macam tu lah. Dia ikuan lain, ikuan dia dia cerita lain. Okay, ni soalan cepu mas dia datang daripada live comment. Dia tanya macam mana kita bisnes sebagai seorang usahawan ni ketika COVID ni, apakah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh setiap orang? Okay, kita boleh start dengan Encik Wan lah. Okay, antara cabaran-cabaran bila ada pandemik macam ni, macam saya punya projek-projek, ada 2-3 projek tangguh, ada yang cancel. So situ pun dah kacau lah sebab kita tak tahulah tangguh sampai bila. Sebab gaji, sewa, office apa semua kita tetap bayar walaupun masa tempoh macam ni. Tempoh COVID ni. Macam company yang kedai game tu kena tutup kedai apa semua kan. So normal business tu tak dapat jalan lah. Tapi kita, so dalam masa PKP semua ni, dalam kita kena rangka balik. Sekarang ni kita converse apa aja cash ke apa ke yang kita ada. Lepas tu kita susun atur balik, nanti bila dah habis, nanti bila dah jalan balik, baru make sure resources tu semua ada dari segi modal ke apa ke untuk jalankan projek-projek yang dah ditangguh tu. Dalam masa yang sama, kita pun tak, janganlah berhenti cari projek ke apa, sebab saya kebetulan memang buat supply PPE juga. So adalah rezeki dapat supply ke beberapa hospital semua, PPE, coverall semua tu. So kita kena, kita kena laju lah bila benda-benda ni, kita kena grab opportunity sebab walaupun malangnya jadi macam ni dekat dunia sekarang, tapi kita kena tengok lah opportunity mana yang ada, macam jual hand sanitizer ke apa ke. Lepas tu dalam yang yang company gaming saya pula dah tak boleh buka, saya tetap boleh jual game secara online tu semua, so benda tu tak effect. Tapi dalam masa yang sama, event saya semua mostly cancel. So kita buat cara lain pula, kita buat streaming, kita buat streaming online punya tournament apa semua untuk bagi orang tak lupa kita, so that nanti bila dah habis ni, orang ingat kita, orang datang ke bisnes kita lagi. So kita buatlah khidmat sewa konsol ke, sewa game CD ke, sewa aksesori ke, apa mana yang kita ada lah. Macam tu lah cara saya menghadapi waktu-waktu macam ni, sebab waktu ni memang special, memang lain daripada yang lain. Kita pun tak ada guidance macam mana nak buat. Betul. Okay, terima kasih Wan. Mana dia, kalau saya boleh rumuskan sikit Wan punya maksud, mana dia jaga branding company lah kan? Ya, yeah, betul. Jangan mati, jangan diam macam dekat social media, dekat marketing kita, jangan diam.
tapi kita tetap market kan, tapi ke janganlah kita market ke kita punya demografi lah. Ha. Yalah. Jangan berhenti marketing ni. Mana ada aktiviti tu stop, tapi aktiviti marketing tetap macam biasa lah kan. Tetap macam biasa. Mana yang kena stop terpaksalah. Tapi kalau kita boleh pergi benda yang lain yang boleh menjana sikit duit untuk kita pada waktu-waktu macam ni pun, kita janganlah keras kepala tak nak buat just because benda tu luar sikit daripada bidang ni. Okay, terima kasih Wan. Oh, Wan Adam, ada lagi soalan tu? So, banyak sangat spesifik soalan. Nama. Okay, kita masuk COVID dulu lah. Sehari yang soalan ni kita bawa kemudian. Nah, yang last soalan tu banyak soalan tak habis. Cik Adam, macam mana Cik Adam? Bisnes ketika COVID ni, apa kecabaran dia? Bisnes masa COVID ni, kalau macam contoh saya Great Ocean ni, kita orang bisnes jalan macam biasa. Cuma yang bezanya kita punya management di office ni, kita bagi saya tak ada efek sangat sebabnya SOP kita orang pun memang waktu bekerja fleksibel. Maksudnya memang sebelum PKP pun, sebelum COVID ni pun memang kita pun dah ada work from home. Tu memang dah biasa kita buat sebelum ni. Jadi macam work from home ni dah biasalah dengan Cik Adam punya company. Kalau kiranya memang dah biasa dah. Sebelum ni pun sebab kita pun memang kita ikut cara negara luar. Dia orang pun kebanyakan pun memang buat macam ni daripada dulu lagi. Sebab kita punya prinsip, kita bukan zaman penjajah, bukan zaman British lagi kita ni. Kena duduk office. Dalam tu. Lepas tu kita tengok dari sudut positif dia tu, sama macam Wan tadi, kita pun ada supply PPE hand sanitizer kepada sektor government lah. Jadi kita ambil peluang ni untuk kita dapat cash money lah. Banyak semua cash money untuk Cik Adam, rasa Cik Adam punya line ni ada ni sikit lah Cik Adam, sebab dia ni sikit. Ya, tak clear ke apa? Tadi dia bunyi macam ni lah. Okay. Ini sekarang macam mana dah okey? Itu Cik Adam. Okey. Ilman Ashraf. Mungkin satu hari nanti kita boleh bekerjasama. Alhamdulillah. Ini tak boleh. Okey. Terima kasih Cik Adam. Kita ke Ikuan pula lah. Cik Ikuan macam mana? Tapi saya dapat tahu Cik Ikuan COVID ni tak ada isu juga kan? Alhamdulillah setakat ni, sebab kami dalam bidang, dalam sektor pertanian, so kita dapat kelulusan lah, kita dapat apa daripada Jabatan Pertanian, so tak ada masalah lah untuk operation jalan, untuk buat servis kan. Sebaliknya, okay, Alhamdulillah demand tu makin meningkat disebabkan orang takut nak keluar rumah. Orang takut nak pergi macul, mungkin ada kawasan dia jadi meningkat lah demand tu kan. Yang individu lah cuma efek macam ada tender-tender itu je lah yang efek kan, so kita tak boleh nak proceed kan, tu yang terpaksa kita hold dulu. Tapi Alhamdulillah lah so far untuk individu punya petani, kita boleh operation tak ada masalah lah, memang jalan macam biasa lah. Alhamdulillah ni yang Perdana Menteri kita kata apa, new normal. Takut keluar orang bagi ikuan buat racun. Okey, terima kasih Iwan. Okey, sekarang Kowim. Saya tahu Kowim yang paling teruk sebab apa, pelancongan. Pelancongan ni ada, saya dapat tahu
daripada maklumat internet, daripada Kementerian Pelancongan pun kata dia akan efek sampai tahun depan kan? Ya. Macam mana Rohim? Apa yang sekarang ni ketika COVID PKP ni? Buat masa ni apa yang kita mampu buat adalah untuk bertahan dekat dalam industri tu. Jadi sebab apa yang kita akhir pastikan adalah agar company tu branding tak luput, sentiasa berlega-lega di social media. Sebab apa yang kita faham, kita punya target lah, bila buka PKP, pelancongan akan meloncat jadi nombor satu. Sebab orang sekarang ni perangkat kat rumah. Bila dia perangkat kat rumah, dia ada satu sifat, orang kata anger. Dia ada satu sifat, kalau aku habis PKP, aku akan buat apa. So dia ada wish list diorang, dia punya to-do list. So apa kita punya target adalah kita nak try selitkan wish list diorang tu, selepas PKP aku nak pergi pulau mampun. And sementara itu kita orang adalah salah satu local entrepreneur dekat Mabul. So we saw that it will be a big impact lah akan api-api terdapat. Cuma buat masa sekarang ni, apa yang kita boleh buat adalah kita tak boleh buat pelancong masuk ke dalam. Jadi apa kita boleh buat, kita orang keluar untuk membuat lebih kepada exposure. So, terutama dalam ya, dan juga apa kita akan buka adalah online learning untuk diving the online learning. Diorang akan study dulu, diorang akan jawab question and answer, diorang buat knowledge review, do checking semua. Then after that, okay, bila PKP buka, it's open date to anyone. Bila diorang ready, diorang boleh datang ke tempat pulau untuk buat practical dia lagi dan untuk menerima lesen. Jadi untuk sekarang ni kita gunakan macam mana UniKL pun guna, iaitu mengajar daripada rumah. student lecturer pun kat rumah. Jadi sampai kita pula kita turut untuk banyak pihak di pulau, kita tak duduk diam juga. Alhamdulillah kita sekarang buat macam team saya jadi salah satu frontline dari Mabul. Sementara COVID-19 ni tak ada, tidaklah kami kata disediakan, tapi alhamdulillah kita orang menjalankan program giving back lah. Di mana sementara COVID-19 ni berlaku, semua sektor pelancongan tutup. Jadi orang dekat pulau boleh katakan 95% depend on the tourism sector. So instead of when the tourism sector are losing down, all the people also lose job. Orang semua hilang pekerjaan. So apa kita buat, kita menyalurkan dana kepada pulau-pulau, dan ada juga pihak-pihak yang membantu kami dari belakang turut memberi sumbangan. And also salah satu cara yang untuk kami bergerak, iaitu kami melepaskan satu package promotion 2021 di mana open day. Tetapi setiap pembelian package daripada customer, kami akan sumbangkan kepada masukkan sebahagian daripada harga package tersebut masuk ke dalam dana. So kita dapat motivate customer lah, samping diorang membeli, diorang juga menyumbang. Jadi that is the way kita orang just cara jalan untuk sustain menahan. Sebab kita orang tak bukan yang duduk dalam sektor macam project ataupun sektor macam pertanian perlu berjalan. And then offshore industry perlu gerak nak-nak sebab perlu memberi supply kepada darat. And then refinery, factory, ada sektor-sektor factory yang perlu berjalan untuk memberi ataupun untuk memenuhi consumer. So tapi dari segi pelancongan lain, dia stop dari situ, dia stop dari situ. Tapi sesiapa yang boleh hold, I'm sure he can make the glory in the future. Because the leaders are Angus duduk dalam rumah. Semua orang gila-gila duduk rumah. Kalau aku habis PKP, apa aku nak buat? Tambah-tambah, we are looking forward. Okay, honestly speaking, we are looking forward into the government sector. Now they are saving a lot of money because they don't go anywhere, but they are receiving a salary. So after the PKP, I'm sure the economy dalam Malaysia akan flood ni atas balik. So
target untuk maintain dekat dalam sektor pelatihan. Kalau kita terpaksa buat benda lain pun tu mungkin sendirian je lah untuk menampung sendiri ataupun yalah mencari sebab and also mencari rhythm sementara saya tak boleh diving mungkin sebab benda lain. Tapi saya tetap mengajar lah sambil tu dan kita keluarkan exposure. Setiap minggu ada 3 kali kita akan terangkan tips-tips menyelam apa. Kita kongsi ilmu kat dalam social media. Jadi orang akan follow kita lah. So hopefully Scuba Buddy punya nama akan terpahat dekat dalam otak orang. Bila buka JPKP, orang tahu destinasi tempat yang orang nak pergi. Habis PKP, cari Scuba Buddy. Kalau nak pergi, Mindset dia. Nanti kali boleh bawa drone datang sana. Wah, dengar tu kan. Bawa drone pergi sana. Okay. Terima kasih, Rahim. Okay, Cik Khalil. Macam mana Cik Khalil? Apakah kabaran ketika COVID ni, Cik Khalil? Cik Khalil? Ya, Cik Khalil. Oh, saya pula lah. untuk Akamrin tak ada masalah apa sebab Akamrin boleh bertahan lah untuk sepanjang PKP ni sebab dari segi dasarnya financial Akamrin boleh bertahan without any project selama 3 tahun. Jadi dekat tadi saya bagi gaji basic dengan tambahan allowance PKP. Ada tambahan allowance. Jadi sebab tu lah yang saya tekankan tadi, bila kita buat business kan dalam cash flow kita ataupun projection kita lebihkan sikit 15% ataupun kegunaan dia untuk dalam. Dan jadi worker pun tak risau dan saya pun tak ada nak fikir banyak, cuma selepas di PKP ni kita akan sambung balik lah kerja-kerja yang tertangguh, yang postpone, delay semua tu. Dan yang mana nak start tak jadi dia pun waktu tu kita akan mula balik lah. Jadi memang amat penting lah untuk satu company dia ada reserve dan bukan reserve capital, dan bukan reserve budget, bukan reserve budget, reserve untuk cost measure. Dan bila terjadi sesuatu apa-apa, macam mana dia nak sustainkan company tu. Dan tu kita dah ada susun nama budget untuk tabung expenses untuk sewa office, vehicle, yang kenderaan, gaji orang kerja, dan kalau ada break seperti allowance tu barulah begitu orang happy je dengan kita. Ya, so mungkin hujung tahun ni mungkin ada vacancy kita nak expand lagi atas marine. Alhamdulillah. Dan tengok-tengoklah. Kepada alumna-alumna yang sedang tengok live ni, boleh usah-usah Kamerin punya website ataupun Facebook. Dia sebut kata vacancy, kita ramai-ramai daripada Mimet hantar vacancy tu. Sebab kita ramai student nak nak grad tahun ni. Okay, terima kasih Cik Alin. Okay, sekarang soalan saya dan saya tanya pada usahawan-usahawan alumni kita. Kita start dengan Wan lah. Wan, adakah COVID ni kabaran yang terbesar Wan pernah hadapi? Ataupun Wan pernah hadapi disebabkan Wan kata, alah ni COVID kecil lah, aku pernah rasa lagi teruk. Ada tak Wan? Ada lah. COVID ni satu cabaran yang unik lah, bukan senang, bukan susah lah. Cabaran yang kita hadapi masa awal-awal buka dulu sebab kita memang buka zero, kita bukan inherit syarikat ke apa ke, kita memang decided nak buka
masa 2014 tu kita buka, kita bertiga yang buka syarikat ni memang buka macam tu ya. So awal-awal tu dari segi modal mostly management lah yang masalah yang susah kan, masalah-masalah yang susah yang kita hadapi tu mostly kepada management lah, sebab kita tak berpengalaman lagi macam mana nak manage syarikat, manage duit dulu gaji 2-3 ribu, 4 ribu sebulannya, lepas tu sekarang ni tiba-tiba ratus-ratus, jadi macam wow kan, terkejut. So mostly dari segi kebanyakannya dari segi inilah, dari segi susah cabaran dia dari dekat modal projek, modal nak start macam mana, nak dapatkan first projek tu macam mana, macam tu je lah. Kalau macam COVID ni ada satu yang satu cabaran yang unik lah. Sebab at the same time pun kita boleh apply tak bayar apa loan 6 bulan extension apa semua kan. So banyak agak benda-benda yang membantu kita dalam waktu ni. So macam tu lah. Oh, ya. Yeah. Wan kata dia COVID ni dia datang dan dia pergilah kan. InsyaAllah. InsyaAllah dia datang dan dia pergi cepat-cepat. Okay, terima kasih Wan. Okay, Adam. Ya, yeah, tak ada. Sebab tadi ada yang mengatakan apa saya JV apa semua daripada komen tu kan. Apa? Tak, tak kira. Saya ada tanya, apa cabaran okay. Okay ya? Okay. Alright. Tadi adalah komen mengatakan JV Cik Adam ni adalah yang dahsyat lah. buat kata apa kita punya para penonton. Sekarang saya nak tanya, adakah COVID ni merupakan cabaran terbesar Adam? Ataupun nak buat JV lagi besar? Lagi cabaran dia lagi dahsyat daripada COVID ni. Macam mana Cik Adam? Bagi saya COVID ni tak adalah cabaran besar sangat sebab kita dah terbiasa macam tu. Cabaran tu ada dengan COVID ni, cuma saya rasa kuranglah sikit lah. Kalau kata kalau untuk company, saya rasa masa awal mula-mula kita nak set up tu lagi mencabar daripada COVID ni. Oh, lagi mencabar? Sebab kita ambil masa hampir 6 bulan lebih untuk kita baru kita dapatkan kapal, baru kita dapatkan kontrak, baru kita boleh start. Sebab kita dulu pun start dengan 4 orang je. Semua ex-mimik dengan 5 orang lah. Satu dengan mentor saya tu. Dia yang banyak tunjuk ajar macam mana ni apa semua tu. Masa awal-awal tu lagi mencabarlah daripada saya ni. COVID ni lah. Ha, daripada COVID sekarang. Okay. Kiranya Cik Adam kata nak membina empire Cik Adam ni lah. Cabaran yang paling besar lah. Ha, tu lah cabaran paling besar lagi. Sebab kalau macam COVID sekarang ni kita dah ada di landasan kita. Kita cuma terpaksa stop sekejap ke macam mana tu je. Daripada awal-awal lagi kita baru nak membina dengan mencari landasan kita yang betul mana. Baik. Masih Cik Adam. Okay. Sekarang saya nak beralih kepada Cik Ikwan. Okay. Cik Ikwan, macam mana Cik Ikwan? Cabaran R&D Cik Ikwan lebih dahsyat daripada cabaran COVID ni? Ada cabaran, kalau ikut cabaran COVID ni dari segi operation, Alhamdulillah okey, tak ada masalah, boleh operate. Cuma masalah spare part kita nak dapatkan daripada China, daripada apa, itu cabaran. Memang yang amat memerikkan sebab kita kadang-kadang tu terpaksa tunggu spare part. Spare part yang contoh yang besar-besar apa semua kan, contoh macam lithium polymer, bateri apa semua tu, kita nak sampai ke Malaysia sendiri pun ambil masa sampai 3-4 bulan. So memang kita pening dekat situ lah. Kadang-kadang ada setengah part yang kita terpaksa DIY. So janji boleh operate. So kadang-kadang sampai tahap macam tu lah. So dah tambah-tambah COVID ni memang
teruk lah kan. Sebab kita kebanyakannya barang ambil daripada China dan Taiwan, spare part. Itu yang orang kata halangan yang time COVID ni lah kan. Okay, terima kasih. Okay. Koyim? Ya, saya. Okay, cabaran musim COVID ni. Adakah cabaran COVID ni cabaran yang terbesar yang Koyim pernah hasil? Ataupun buat lesen diving tu lebih dahsyat, lebih susah? Kau macam mana? Saya tak cakap dia tu cabaran yang tak susah lah. Saya tak cakap dia tu cabaran dia bagi saya. Sebab ini adalah cabaran untuk kita sustain. Di mana bagi pelancongan, dia akan menjadi satu cabaran yang boleh tahu apa dia kata-katakan. Susah lah sebab dia nak sustain kan dengan tak ada income. Tetapi cabaran paling besar dia bukan juga lah. Sebab cabaran paling besar bagi saya, apa yang saya rasa adalah menaikkan satu perniagaan di tempat orang, itu lagi susah. Sebab dia macam mana kita masuk tempat orang, untuk kita kenal orang, untuk kita start daripada ground. Dan alhamdulillah COVID-19 ni bolehlah juga kenapa kita masih boleh makan minum, mengajar sesuatu. Ya, boleh jadi. Yang pernah saya harungi dari dalam store, itu saya rasa cabaran yang paling besar lah yang saya pernah rasa. Tekad tu duduk itu walaupun tak ada apa-apa, tapi nak juga jadikan satu impian, jadi satu reality. Dalam store pun dalam store lah kan, dengan tak ada duit lagi. Tapi COVID ni adalah satu cabaran juga bagi saya. Dia mana cabaran untuk sustain. Jadi sebagai sebenarnya setiap usahawan yang bergerak ke bawah tu, dia akan tahu setiap masa yang berlaku sesuatu tu tak akan lengah. Dia akan cuba betul-betul boleh. Dan orang kata apa, bagi kita cabaran tu ada, kalau dapat selesai alhamdulillah, lega lah kan. Jadi bagi saya katalah ianya adalah satu cabaran yang tak terlalu epic. But then salah satu cabaran juga untuk sustain lah. Jadi pada yang lain-lain tu tak faham, ada yang juga di luar sana yang betul-betul lumus untuk bertapak, untuk bertahan. Tambah-tambah macam saya ada anak, ada isteri tu, terus kita faham lah. Ada orang yang dibuang kerja. Jadi bagi saya satu je, jangan tinggal sejata. Dan juga insyaAllah kita nampak macam tak cukup, tapi insyaAllah kalau kita tak tinggal sejata, dia bagi cukup-cukup untuk makan. Alhamdulillah. Orang berniaga satu je, ingat Tuhan ya kan. Saya pasti semua orang berniaga sini satu je. Dia tak ada orang kedua, ada tak ada orang kanan, dia tak ada penasihat yang confident boleh bagi satu jawapan yang A. Bagi dia satu je, cuba buat terbaik, selebihnya sujud. Jadi-jadi, tak jadi, insyaAllah ada jalan lain. Betul. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Khoim. Okay. Cik Khalil, macam mana Cik Khalil? Adakah sebab Cik Khalil kata mampu sustain sehingga 3 tahun? Jadi saya tak tanya lah COVID ni, saya tanya cabaran terbesar Cik Khalil. Okey, cabaran yang paling besar baru saja jadi tahun lepas. Oi. Dan dia jadi satu kejadian yang bagi saya agak bertimpa-timpa, dia macam yang tak ada orang tekan break pun. So, dalam antara syarikat-syarikat saya tu ada yang semacam apa ni? Board of director yang macam itu macam tu. Waktu kebetulan masa tu pula kita tengah sampai dekat peak untuk project, jadi memang
di antara up and down company juga itu. Dan kebetulan itu seorang lagi pula dijemput ilahi, jadi masa tu ada juga saya tak ingat puan apa tadi kan saya untuk bagi profile tapi saya untuk apa ni simpanan ini. Jadi saya tak dapat nak submit kan. Selang seminggu tu orang lagi pula. Sikit sekali, kuat sikit sekali. Oh tak ingat lah. Okey dah. Aku lah tadi. Dan jadi bila kita ada macam mencarikan jemaah, bila kita ada kematian board of director, dia bagi saya satu hal yang sangat penting kalau untuk kita uruskan. Walaupun dia yang mereka pegang tu bukannya major majority kan. Jadi bila kita nak mengidikkan share dia dalam kita juga bekerja, dan samping juga kita masih memerlukan hikmat DOD tu kan. Jadi dia di antara projek tu kita boleh go ataupun no go, tapi itulah saya ambil risiko juga kan. Kita terpaksa top source benda yang kita dah tak mampu buat, bukannya tak mampu nak buat secara fizikal, tapi kalau kita buat juga mungkin kita tak akan mencapai kualiti yang customer nak, yang klien kita nak, jadi itu kita outsource kan. Dan memang ada dua-dua kami saya pada masa yang sama pun masalah macam-macam lah disebabkan kematian apa ni DOD yang ada tu kan. Dan bagi saya kalau kita jadi usahawan ni jangan takut gagal lah, gagal tu perkara biasa lah kan. Anggap je kalau kalah tender ke, kalah sebut harga ke, biasa lah tu kan, kita cari lain lagi kan. Mana dia bukan rezeki lah kan. Kan apa pun kita keep moving forward, apa masalah pun kan. Kalau orang putih kata kan, strong wind, high water, kita tetap jalan depan juga. Kita tak kisah. Betul. Kan. Dan semangat tu kita kena tekad kan, kuat kan, jaga kesihatan. Kesihatan yang paling penting lah. Dan kalau kita tak jaga kesihatan, selalu sakit kepala macam mana kita nak fikir bisnes kita kan. Dan always sentiasa ada perancangan. Baik. Kan. Perancangan macam mana kita, bagi saya, macam mana saya jaga sustain company saya. Saya jaga tu macam macam anak-anak saya juga. Saya anggap syarikat-syarikat ni macam anak-anak. Maknanya bila saya buat company baru, saya dah ada perancangan dah untuk dia. Dan bila 5 tahun dia akan jadi apa, bila 6 tahun dia akan jadi apa, bila 7 tahun dia dah ada reserve capital banyak mana kan. So perancangan tu pun penting kan. Jadi bila di musim COVID ni memanglah saya tengok banyak juga orang company lain yang agak sakit juga kan. Tapi bila kita susun financial kita dengan betul kan, insyaAllah tak ada apa masalah. Dan yang paling penting sekali, jagalah waktu-waktu kita. Itu dia sana. Okay, terima kasih Cik Adil. Okay, kita dah sejam 40 minit ni sebenarnya kita live. Jadi kita nak wrap up lah. No? Okay, jadi apa yang saya saya buat rumusan daripada usahawan kita, yang paling penting kali adalah financial dan planning. Betul? Betul. Jadi untuk yang terakhir, media-media lah. Apa? Bagikan promote, kenalkan, macam mana nak contact Wan kalau ada orang ingin JV ataupun nak mengenali Wan lah, nak ada ke WhatsApp ke, email ke, ataupun Facebook ke, macam mana Wan? Okay, kalau sesiapa kat luar sana yang berminat nak JV ke apa ke, nak tanya apa-apa inquiry ke, boleh contact saya dekat nombor telefon saya terus lah. 011-229-2753.
ataupun boleh 011-3229-2753. Okey. Ataupun boleh email dekat saya bagi email personal adalah senang. Ahmad Rizwan88@gmail.com. Ahmad AHMAD Rizwan RIZWAN waktu 88@gmail.com. Okey. Okey, Mas Iwan. Okey, okey. Jadi ada sepatutnya kawan untuk UniKM Mimet dan juga penonton di saya nak ucapkan terima kasih kepada Universiti UniKM Mimet, pada staff-staff, pada lecturer-lecturer yang tolong kita daripada first kita jejak masuk Mimet sampailah hari ini, walaupun kita dah habis belajar dengan Mimet, still support lagi, still bila kita nak tanya soalan still jawab lagi apa siap tu lagi dia. So saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua di Universiti Kuala Lumpur Mimet lah. Okey, terima kasih. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi. Okey, insyaAllah. Boleh, tak ada masalah. Okey, Cik Adam. Ya, saja. Macam mana untuk orang hubungi Cik Adam untuk lebih lanjut? Ha. Okey, kalau orang yang di luar mana atau yang tengok video ni, kalau nak contact saya, boleh pergi ke kita orang punya website lah. Company website. GOS. Ah, website gosb.com.my. Saya ulang lah, gose.com.my. GOSB, Great Ocean Senior Bahar. GOSB. gosb.com.my. Kat situ bolehlah nak inquiry ke, contact number semua ada kat sana. Okay, kata-kata terakhir untuk UniKM Mimet dan penonton di luar sana. Okey lah, kalau saya nak ucapkan terima kasih lah kepada semua lecturer, staff UniKM, terutama sekali Puan Kamaria dengan Cik Zaimi dah banyak bagi tunjuk ajar kepada saya dan semua sekali student-student UniKM dan membagi apa ni, membuka peluang. Dan mana yang mendengar atau tengok video ni, bolehlah bagi tahu kawan-kawan, joinlah UniKM Mimet ni. Janganlah risau sangat sebab semuanya anda marah. Marah akan tanggung semua. Alhamdulillah. Okey, terima kasih Cik Adam. Okey, Ikwan. Kena Ikwan. Okey, saya boleh hubungi saya dekat page FB. Ya, boleh search je Ikwan Apir Resources. Okey, kat situ detail semua ada dan mana yang untuk student ini KL yang mana berminat nak belajar pasal drone ke, tak kisahlah drone untuk ambil gambar, saya boleh ajak secara percuma, boleh mai je jumpa, boleh datang office ataupun dekat bengkel saya dekat Titi Gantung. Lepas tu last sekali saya nak bawa ucapan terima kasih lah. Terima kasih untuk UniKL, khususnya UniKL Mimet yang banyak membantu, yang salurkan kami kepada MARA, kepada JC-JC lain yang berkaitan, khususnya staff-staff kan, staff-staff seluruhlah warga UniKL yang mana bantu, yang mana asuh didik daripada zero to hero, macam tu lah, walaupun belum hero lagi. Sampai sekarang still contact, still keep in touch dengan lecturer-lecturer, dengan semua staff di KL kan. So saya ucapkan terima kasih lah banyak-banyak. Okay. Qayyim, macam mana Qayyim? Saya pula ya. Kalau nak hubungi saya, jadi kalau nak boleh tengok dekat kita ada website www.scubabadisempadan.com. So kat situ ada kontak. Scuba Badi Sempadan eh? So Scuba Badi Sempadan. Oh, Sempadan. S-C-U-B-A Scuba B-U-D-D-Y Badi S-I-P-A-D-A-N Sempadan.
And then kita ada Facebook juga, Squad Buddy. Instagram pun Squad Buddy. Logo sama bulat je. And untuk inquiry apa, boleh contact saya terus pun boleh juga, iaitu 013-681-2192. 013-681-2192. WhatsApp boleh, call boleh, message boleh. And selain daripada tu, email lah. Email Kawim, kawimna@gmail.com. Jadi saya nak ucapkan terima kasih juga, dan juga alhamdulillah sampai sini apa ni perjalanan dan juga perjuangan saya. And saya pun beritahu lah, partner saya pun mimet juga memakan, dan kami dua pun dapat pembimbingan yang baik daripada staff Indonesia Mimet, daripada dekan Cik Zaidi, Pak Teh, Cik Azmi, Puan Jamaria, and then Madam Putri, alhamdulillah, dan juga ramai lagi yang telah mengajar dan juga membimbing kami ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar. Kalau tanpa mereka, tak tahu jadi apa, lompat pagar lagi rasanya. Alright. Okay, terima kasih Koim. Okay, yang terakhir Cik Khalil. Okay, Cik Khalil. Saya ucapkan. Ya. Dah, boleh. Macam mana nak contact ni? Dia kata ada vacancy. Okay, macam mana orang nak contact? Okay, okay, boleh contact saya dekat Facebook saya dan Facebook ataupun email saya khalil@arkaworldwide.com. Dan so, yang tu official email saya lah. Dan untuk propose. Dan juga saya ambil lah. Dan ini cakap terima kasih kepada Cik Kasi, Cik Zaini yang jemput saya ni, Cik Azri. Dan juga terima kasih juga lah kepada lecturer di KL UMAT dulu. Dan kepada anda yang di luar sana tu, dan adik-adik yang menutup SPM tu, jangan fikir yang lemah-lemah sangat. Dan main masuk di UMAT. Kalau dulu saya jadi OC, saya rendah waktu budak dalam dalam kolam kat belakang tu. Ha, lah ni tak tahu ada lagi, tak ada lagi. Kolam macam lagi. Okey, terima kasih Cik Khalil. Okey, okay, jadi sampai sini sajalah kita punya sesi cabaran dan juga rintangan untuk melakukan bisnes sama ada ketika COVID ataupun sebelum COVID. Okey, jadi sampai sini saja. Terima kasih banyak-banyak. Untuk nanti kita boleh listkan nama Facebook-Facebook tuan-tuan, untuk sebab ada permintaan nak follow, nak tengok perkembangan tuan-tuan. Boleh tak? Boleh. Boleh. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.